Honda Brio merupakan salah satu mobil yang sangat digemari di Indonesia. Bentuknya yang kecil dan konsumsi bahan bakarnya yang cukup irit membuatnya disenangi. Tapi, ada hal lain yang juga membuat Honda Brio digemari masyarakat Indonesia. Hal tersebut adalah biaya perawatan Honda Brio yang juga cukup terjangkau, atau bahkan cukup murah. Sayangnya, banyak orang yang belum mengerti jika biaya perawatan Honda Brio ini ternyata cukup murah. Mereka menilai sebaliknya, alias biaya perawatan Honda Brio ini dianggap mahal. Lalu, berapa kisaran biaya servis dari mobil hatchback mungil berdesain keren dan kompak ini? Spesifikasi Honda Brio. Sebelum membahas mengenai biaya perawatannya, ada baiknya kamu mengetahui mengenai spesifikasi Honda Brio ini terlebih dahulu. Honda Brio memiliki dimensi panjang 3.815 mm, lebar 1.680 mm dan tinggi 1.845 mm. Ground clearance mobil ini mencapai 165 mm. Mesinnya sendiri, Honda Brio memiliki mesin berkapasitas 1200 cm3, 4 silinder, IVTEC yang mampu mengeluarkan tenaga hingga 89 tenaga kuda 6000 revolusi per menit dan torsi 110 Nm 4800 revolusi per menit. Transmisi yang ditawarkan terdiri dari manual 5 percepatan dan otomatis CVT. Namun masyarakat Indonesia saat ini lebih menyukai mobil dengan transmisi otomatis karena dianggap lebih nyaman dan tidak cepat capek. Secara ukuran, Honda Brio memiliki ukuran yang cukup simple dan kompak. Tak heran jika banyak orang membeli mobil ini untuk dipakai harian. Untuk harganya sendiri, mobil ini dibanderol 146 jutaan hingga 199 jutaan untuk tipe RS yang merupakan varian tertingginya. Mobil yang harga barunya cukup mahal dibandingkan kompetitornya ini sebenarnya memiliki biaya servis yang cukup terjangkau.
Bahkan sebagian orang menilai biaya perawatan Honda Brio ini dinilai murah. Biaya perawatan Honda Brio, berdasarkan informasi yang diberikan oleh PT Honda Prospect Motor, HPM, pihaknya akan menggratiskan biaya jasa servis Brio hingga 50.000 km atau 4 tahun. Bergantung mana yang tercapai terlebih dahulu. Selama jangka waktu 50.000 km atau 4 tahun tersebut, konsumen hanya akan dibebankan biaya komponen suku cadangnya saja. Biaya perawatan Honda Brio di 5.000 km. Pada masa servis 5.000 km atau memasuki pemakaian 6 bulan, biaya perawatan yang dikeluarkan masih 0 rupiah, alias gratis. Pemilik hanya melakukan pengecekan mobil saja oleh pihak bengkel. Biaya yang akan dikeluarkan baru akan terjadi pada saat memasuki jarak tempuh di angka 10.000 km. Servis 10.000 km. Pada saat memasuki jarak tempuh 10.000 km, mobil berkapasitas 5 orang penumpang ini akan mulai dikenakan biaya. Biaya yang dikeluarkan pun cukup murah, mencapai 348.000 dengan beberapa komponen yang akan diganti. Komponen yang diganti meliputi 3 bagian yakni oli mesin, washer drain dan brake grease. Ketiganya masih dibebaskan biaya jasa, karena Honda memberikan gratis biaya jasa hingga 5 tahun. Servis 20.000 km. Pada saat mobil memasuki jarak tempuh di angka 20.000 km, komponen yang akan diganti akan semakin banyak. Biaya yang dikeluarkan bisa dibilang juga tidak terlalu mahal, karena pada saat servis 20.000 km biaya perawatan Honda Brio hanya mencapai 385.000. Biaya tersebut meliputi penggantian komponen oli mesin, washer drain, brake grease dan filter oli.
Diservis 30.000 km. Diservis berkala ini, biaya yang harus dikeluarkan mencapai 483.000. Dengan penggantian komponen yang hampir sama dengan servis berkala 20.000 km. Komponen yang akan diganti meliputi oli mesin, washer drain, brake grease dan filter udara. Tenang, pemilik masih dibebaskan dari biaya jasa yang ada di bengkel resmi kok. So, masih cukup murah bukan? Servis 40.000 km. Paling menarik, biaya yang harus dikeluarkan pada mobil memasuki jarak tempuh 40.000 km lebih sedikit dibanding servis berkala 30.000 km. Komponen yang diganti pun lebih banyak. Kenapa bisa seperti itu ya? Pihak bengkel akan mengganti komponen mulai dari oli mesin, washer drain, brake grease, filter oli, busi, oli transmisi dan washer drain transmisi. Biaya yang harus dikeluarkan mencapai 473.000. Servis 50.000 km. Servis berkala 50.000 km atau setara dengan pemakaian selama 5 tahun, biaya yang harus dikeluarkan pun cukup murah. Pemilik hanya perlu mengeluarkan uang 348.000 pada servis berkala ini. Komponen yang diganti pun terdiri dari oli mesin, washer drain dan brake grease. Setelah ini, pemilik baru akan dikenakan biaya jasa dan ini menjadi servis berkala terakhir yang dibebaskan biaya jasa. Bila dihitung secara keseluruhan, maka sejak servis pertama pada 10.000 km hingga 50.000 km, konsumen Brio hanya akan dikenakan biaya 2 jutaan saja. Adapun biaya tersebut untuk komponen suku cadang, sedangkan untuk jasanya masih digratiskan oleh pihak Honda. Lantas, berapa biaya yang harus